Hola semua, selamat datang ke channel Coco Chi. Kali ni Miss Kiha nak cerita tentang ni pula. Tercedera ketika main badminton. Ini keadaan Nora Arifin, suami kata petanda Allah suruh rehat. Penyanyi Datuk Nora Arifin dinasihatkan doktor untuk berehat selepas bahagian depan kaki kirinya terselio ketika bermain badminton Khamis lalu. Tambah membimbangkan, kata Nora, bahagian sama juga sebelum ini pernah dua kali mengalami masalah sama akibat terjatuh di Gua Hira, Mekah, selain disebabkan memakai kasut tumit tinggi. Kaki saya terselio ketika ikut suami main badminton. Bahagian urat pada kaki ini bengkak dan doktor nasihatkan saya supaya berehat. Saya ingatkan masih boleh beriadah seperti dulu. Tak sangka pula sebenarnya kaki ini terselio. Bahagian sama pernah bengkak akibat terjatuh sebelum ini. Jadi kena betul-betul rehat sebab takut ia jadi lebih teruk, katanya kepada M-Star. Nora sebelum itu berkongsi video diduduk di atas kerusi roda dan ditolak oleh suaminya Dr. Rushdi Ramli ketika mereka menghadiri sebuah majlis. Dalam hantaran tersebut, Rushdi memberitahu sakit yang dialami itu juga sebagai petanda untuk isterinya rehat daripada kesibukan jadual kerja. Inilah petanda Allah suruh rehat. Jatuh ini menjadi asbab juga. Bawa-bawalah berehat, ujarnya. Dalam masa yang sama, Nora juga bersyukur kerana kecederaan yang dialami tidak mengganggu jadual kerjaya seni. Bagaimanapun, dalam berkeadaan berkerusi roda, penyanyi ini masih kuat untuk memenuhi undangan majlis seorang sahabat pada pagi Sabtu. Dalam keadaan begini pun, saya kenalah penuhi undangan ke majlis perkahwinan sebab sudah dijemput. Mujurlah ada suami yang tolong tolak kerusi roda. Tapi nampak gayanya, tak bolehlah saya pakai kasut tumit tinggi, ujarnya. Kebetulan untuk seminggu ini memang saya tiada persembahan. Bolehlah rehat betul-betul di rumah, jelasnya. Terdahulu selepas setahun mendirikan rumah tangga buat kali kedua dengan Dr. Rushdi Ramli, penyanyi Datuk Nora Arifin tidak berhasrat menimang cahaya mata meskipun diberitahu doktor dia masih boleh hamil. Penyanyi Datuk Nora Arifin tidak berhasrat bagi menambah zuriat walaupun doktor memaklumkan dia masih boleh berbadan dua selepas setahun berkahwin dengan suami Dr. Rushdi Ramli. Menerusi satu hantaran di laman Instagram, penyanyi berusia 49 tahun itu berkata ini kerana dia gembira dengan kehidupan yang dimiliki dengan kehadiran anak-anak dan cucu. Doktor kata boleh tambah lagi. Puteri kata, no, tak nak. Cukuplah bagi dekat orang muda sahaja. Lebih best main dengan anak-anak dan cucu, tulis Nora dan nama penuh Wan Nur Hafizah Wan Arifin. Penyanyi di persimpangan delima itu memberitahu pada usianya yang bakal memasuki 50 tahun, dia mahu lebih fokus kepada amal ibadah serta menikmati kehidupan bahagia bersama suami dan keluarga. Usia 50-an lebih baik tambah amal ibadah. Enjoy life, layan dan support suami, itu lebih baik, kongsinya. Untuk rekod, Nora mendirikan rumah tangga dengan suaminya yang juga pensyarah kanan Jabatan Fiqh dan Usul University Malaya UM pada Disember 2021. Sebelum itu, dia berkahwin dengan Johan Nawawi pada tahun 1992 dan dikurniakan 4 orang anak. Namun, arwah suaminya meninggal dunia pada 24 Mac 2017 akibat serangan jantung. Pada 13 Disember 2019 pula, Nora sekali lagi diduga apabila anak keduanya, Muhammad Syakir Alif, meninggal dunia secara mengejut. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey, 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu.
kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.